rumah di masa pandemi corona seperti sekarang ini ternyata ada hikmahnya. Seperti yang dialami oleh Ayu Ting Ting, penyanyi dangdut yang biasanya super sibuk dan jarang ke dapur ini, sekarang justru sedang getol-getolnya menyambangi dapur, membuat adonan untuk membuat cucur. Lewat video yang diposting di Instagramnya, Ayu Ting Ting terlihat sumringah dengan kegiatan barunya ini. Pagi, hari ini ada pesenan karena anak-anak SMN manajemenku tercinta Star Media Nusantara pengen makan cucur. Jadi aku mau buatin pagi ini, jadi nanti agak siangan bisa langsung dikirim buat Firman sama Boski dan kawan-kawan. Tungguin ya. Kita masak apa hari ini? Kita coba bikin kue apa? Jeng-jeng, cucur. Tereng, berhasil. Yeay. Oh my God. Cucur buatan aku berhasil hari ini, guys. Look at this. Wow. Alhamdulillah. Cak 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 cak. Yay. Begitulah Ayu Ting Ting di masa berdiam di rumah karena pandemi corona. Jadi, semua kejadian pasti ada hikmahnya, kan? Seperti Ayu Ting Ting yang tadi berhasil mencampur telur, tepung, dan gula menjadi makanan lezat khas Betawi, yakni kue cucur. Dapatkan update video terbaru berita Indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!